Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, apa kabar di malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah program Tanya Ustadz hadir kembali. Dan seperti biasa di Rabu malam, spesial bersama Ustaz Ahmad Hawashi LC Hafizullahullah Ta'ala. Insya Allah kita akan menyambungkan dengan beliau ya di yang berada di Tangerang, Banten. Insya Allah kita akan mendulang ilmu dari beliau. Tentunya kita juga membuka sesi tanya-jawab secara langsung. Anda bisa menghubungi nanti di 0617944282. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar di sana Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga di sana juga sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada, manfaatkan kesempatan ini dengan bertanya seputar permasalahan agama. Silakan anda bisa menghubungi kami di 0617944282. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini, pertanyaan mengenai apa yang sedang ramai saat ini nih Ustaz. Ada yang mengatakan Ustaz bahwasanya kita tidak boleh menonton selama pertandingan bola, apalagi sekarang demam dengan Piala Dunia. Dan juga ada yang mengatakan tidak mengapa dengan syarat. Tapi Ustaz, sebetulnya secara umum hukumnya bagaimana Ustaz tentang menonton dan mengikuti pertandingan Piala Dunia sepak bola ini Ustaz? Baik, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Terkait pertanyaan tentang hukum menonton sepak bola, maka yang perlu dipahami adalah sepak bola merupakan perkara ya, duniawi, yang mana dalam kaidah usul fikih atau dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asyai al-ibahah, hukum asal dari sesuatu adalah boleh. Jadi dalam urusan dunia seperti olahraga seperti ini, maka hukum asalnya itu boleh saja ya, termasuk bermain sepak bolanya dan menonton sepak bola tersebut. Akan tetapi ya, hukum asal ini bisa menjadi haram, berubah, yang awalnya boleh menjadi haram. Kenapa? Karena ada faktor luar ya. Di antara faktor luar yang merubah hukum yang asalnya halal menjadi haram, mubah menjadi haram, misalkan seperti di sana ada perkara-perkara yang diharamkan ya, seperti menyingkap aurat ya, karena menutup aurat adalah kewajiban dan tidak melihat aurat adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang yang beriman ya, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan la yanduru rajulun ila aurati rajulin, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada hal yang haram di dalamnya. Misalkan permainannya haram, maka jelas menyaksikannya pun haram. Apabila sepak bola halal, maka boleh melihatnya ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak melalaikan dari kewajiban. Kita temukan ya, permainan sepak bola ini dimainkan di tengah malam misalkan, sehingga menyebabkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat subuh tertinggal ya, terluput karena begadang. Maka menonton seperti ini tidak dibenarkan karena telah melalaikan kewajiban dia ya dari sholat subuh. Jadi kalau sampai melalaikan dari sholat subuh yang hukumnya wajib,
maka menonton bola tersebut hukumnya menjadi haram. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait boleh atau tidaknya terkait hukum dari menonton bola, maka seorang muslim memperhatikan antara manfaat dan tidak manfaatnya tontonan tersebut. Jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk menonton sepak bola, padahal kita bisa gunakan dalam kebaikan dan dalam ketaatan, tidak pergi begitu saja terkait waktu ini, karena khawatir kita terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan tersebut, ya, seperti melalaikan kewajiban kita atau terjatuh kepada keharaman, ya, di mana pertandingan-pertandingan tersebut bisa menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan waktu kita dalam kesia-siaan. Dan ini sudah Rasulullah SAW ya tegaskan kepada kita bahwasanya semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah sudah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Ya. Semua dalam kerugian. Sebelumnya Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Jadi sungguh merugi kalau kita habiskan waktu kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dunia dan akhirat kita. Apalagi sampai menyebabkan kita terjatuh kepada perkara yang haram. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, ada beberapa Ustaz di kampung saya yang mengatakan tidak wajib untuk merapatkan saf sholat, karena itu ada pendapat para ulama. Jadi Ustaz, bagaimana saya menyikapi hal tersebut nih Ustaz? Baik, tafadhol. Ya. Terkait perbedaan pendapat, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Jikalau kalian berselisih pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an, ya, kepada Allah dan kepada Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kembali kepada Allah maksudnya kepada Al-Qur'an, dan kembali kepada Rasul yaitu jikalau beliau masih hidup maka kepada Rasulullah. Jikalau sudah wafat maka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam masalah, ya, meluruskan merapatkan saf, ya, di sini kita lihat fenomena di masyarakat sering terjadi, ya, bermudah-mudahan tidak memperhatikan rapatnya saf, lurusnya saf. Padahal kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, perintah beliau untuk kita meluruskan saf kita, merapatkan saf kita. Kemudian yang kedua yaitu larangan dan ancaman, ya, bagi mereka yang tidak mau meluruskan dan tidak merapatkan saf. Di antara hadis yang mengatakan kepada kita tentang perintah untuk meluruskan merapatkan saf adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Russu shufufakum wa qaribu bainaha wa hadha bil a'naq." Rafikan saf-saf kalian dan dekatkan, sejajarkan dengan leher. Jadi lurus, tidak bengkok-bengkok, zigzag, dan juga rapat. Kemudian Rasulullah mengatakan, demi jiwa, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la arasyaitan yadkhulu min khalali safi ka'annaha hazaf. Sungguh aku melihat setan masuk dari sela-sela saf seolah-olah dia adalah anak kambing. Kita tahu tugasnya setan mengganggu orang sholat. Jadi jangan berikan celah kepada setan untuk berdiri di antara saf-saf kita. Dan ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Sebelumnya Rasulullah perintahkan. Kemudian Rasulullah SAW
ya, lebih keras lagi mengatakan aqimu shufufakum, sampai 3 kali. Luruskan saf kalian. Wallahi la tuqimun shufufakum aw yukhalifunallaha baina qulubikum. Demi Allah, kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan membuat hati kalian berselisih. Jadi lurusnya saf itu bisa berakibat kepada apa? Lurusnya hati-hati kita, lembutnya hati kita, persatuan yang kuat. Tapi kalau ya saf longgar, saf tidak lurus, apa yang terjadi? Ancaman Rasulullah pasti terjadi. Allah akan membuat hati kita berselisih, persatuan kita ya, apa namanya? Longgar. Lihat sikap kita sebagai umat muslim ketika melihat ya fenomena masyarakat, kemudian melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau itu sangat ketat sekali dalam masalah saf ini, sampai banyak hadis menceritakan tentang hal ini. Ya, sampai-sampai para sahabat ketika mendengar sabda Nabi tersebut tentang lurus dan rapatnya saf itu, sampai mereka rapat sekali. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat mengatakan, ra'aitu rajul minna yulziku ka'baku bi ka'bi sahibi. Aku melihat seseorang dari kami itu menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini maksudnya apa? Ini sangat apa ya? Sangat menempelkan, sangat rapat dalam masalah saf. Lihat para sahabat ketundukan mereka terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasa takut mereka terhadap ancaman yang Rasulullah SAW sampaikan bagi mereka yang tidak mau merapatkan dan meluruskan saf. Jadi jangan sampai kita berkemudahan dalam masalah ini, apalagi dengan beralasan ini kan khilaf ulama. Ya, kita tidak menutup mata. Memang ada pendapat para ulama yang mengatakan meluruskan ya, saf atau merapatkan saf itu tidak wajib. Tapi di sana ada juga ulama yang mengatakan wajib. Dalam kaidah fikih dikatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan pendapat ulama itu disukai, disunahkan. Selama ulama ada yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah, apa salahnya kita mengamalkan? Beda kalau ulama yang mungkin yang mengatakan satunya adalah sunnah, yang satu mengatakan haram. Nah, ini bertolak belakang. Seperti itu. Tapi kalau sama-sama memerintahkan, ya apa salahnya kita laksanakan? Apalagi ini adalah perintah dari Nabi dan ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, ya, sawus sufufaku, rapatkan, luruskan saf kalian. Inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi kan kita pengen tuh sholat kita sempurna, enggak ada yang kurang, pahalanya diberikan oleh Allah secara full. Di antara yang ikhtiarnya adalah ikuti panduannya, yaitu dengan meluruskan saf. Karena Rasulullah katakan min ya tamamis shalah, karena termasuk kesempurnaan sholat. Seperti itu. Jadi sikap muslim adalah bagaimana beribadah sebaik mungkin, dan inilah ujian dalam hidup kita ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita ini untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalannya ya. Seperti jadi sikap kita tidak perlu ya mencari-cari celah, selama kita bisa melakukannya, mengamalkannya, dan itu memang diperintahkan, apalagi ada cercaan, sebaiknya kita jangan sampai bermudah-mudahan dalam hal ini. Kita lakukan ya, apa salahnya kalau kita sunnah itu misalkan, apa salahnya? Apalagi kalau itu wajib, maka kita akan terkena dosa ya, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu'alam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang baru masuk melalui pesan singkat nih Ustaz. Dari Nenek Kasih di Padang Lawas. Assalamualaikum Ustaz, saya Nenek Kasih dari Padang Lawas, izin bertanya. Yang saya tanyakan Ustaz, Quran Surah At-Taubah ayat 55 yang artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
Nah, maksud penjelasan dari ayat tersebut bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Atau ayat berapa tadi? 55. 55. 5. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan akan fitnahnya harta dan anak. Dan di antara ayat-ayat tersebut yaitu apa yang disebutkan oleh nenek kasih di surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liya'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ayat ini ya menghibur kita menghibur kaum muslimin, di mana kita lihat orang-orang kafir di dunia ini kehidupannya ya diberikan kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, harta dibentangkan atas mereka, anak diberikan kepada mereka, anaknya banyak, hartanya melimpah. Dan kita sebagai seorang muslim memandang hal tersebut, jangan sampai kita terkagum, terpedaya, akhirnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memperingatkan hal ini. Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi seperti itulah keadaan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi hidayah, iman dan Islam hanya Allah berikan kepada yang Dia cintai. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih ya beriman ya kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Maka syukurilah. Ini adalah sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kalau ditanya nikmat apa yang paling agung, rezeki apa yang paling besar, jawabannya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Adapun harta ya itu akan kita tinggalkan. Adapun keluarga akan meninggalkan kita. Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita dalam hadisnya, yatba'ul mayyit salas, yang mengikuti mayit ke dalam kuburan itu ada tiga. Yarji aitsnan wa yabqa wahid. Kembali ya ke rumah dua hal, dan menetap menemani kita di kuburan satu hal. Yarji al-mal wal ahl, yang kembali meninggalkan kita di kuburan sendirian dua hal, yaitu harta kita dan keluarga kita. Secantik-cantiknya istri kita, seganteng-gantengnya anak kita, enggak ada yang mau tinggal di kuburan sama kita, menemani kita tidur di kuburan. Ya. Dia akan meninggalkan kita. Ya. Sebanyak apapun harta kita, pasti ya tidak akan mungkin ada inisiatif dari istri, anak, udah masukin semua harta ke dalam. Iya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, sepertinya jaringan bermasalah dan kita masih menunggu. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, sahabat semua bisa menghubungi kami di 0617944282. Dan terus saksikan program Salam TV lainnya. Dan sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang dari tayangan. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi yang menyampaikan. Baik, kita sapa kembali. Halo Ustaz. Ya. Iya, terputus Ustaz. Masya Allah. Ya, qadarullah. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan kembali. Baik. Tadi kita sampaikan bahwasannya ya dunia ini Allah bentangkan untuk orang-orang kafir. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita satu arahan yang sangat berharga, yaitu jangan sampai kita terpedaya, terkagum-kagum ya akan harta mereka yang banyak,
dan anak mereka yang banyak. Karena apa? Karena dunia ini adalah sementara. Tidak akan kita bawa. Justru yang kita bawa adalah amal kita. Makanya harta dan keluarga akan meninggalkan kita, sedangkan amal menemani kita di kuburan. Dan amal, ya, apa yang kita amankan. Amalan tidak hanya dengan harta, akan tetapi amalan bisa dengan badan kita, ucapan kita, ya, dengan perkataan yang baik, berzikir, membaca Al-Quran, dengan anggota tubuh kita melaksanakan sholat, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, syarat-syarat Allah mengenai zakat dan haji bagi yang mampu, ya, tidak semua diwajibkan. Kemudian Allah menyebutkan, innama yuridullahu liya'adzibahum biha fil hayati dunya. Justru harta tersebut, anak-anak tersebut, itu Allah ingin jadikan sebagai bala, sebagai ujian atas mereka, sebagai, ya, siksaan atas mereka di dunia ini. Kenapa? Karena hati mereka tergantung kepada harta. Jikalau harta lenyap, langsung stres, ya, langsung tersiksa, ya. Keinginan mereka tidak tercapai, akhirnya apa? Langsung galau. Anak-anak mereka tidak berbakti kepada orang tua mereka, apa yang terjadi? Ya, kecewa, kerugian, ya, begitulah. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, maka makin berat tanggung jawab. Mereka dihabiskan pikirannya dengan bagaimana mengembangkan harta, bagaimana menjaga harta. Ya. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tidak bisa hidup tenang. Dikejar-kejar sama hutang. Bagaimana mikirin menjaga harta ini, investasi ini. Berbeda dengan orang-orang Muslim yang hatinya bergantung kepada akhirat. Mengingat akhirat, menyiapkan akhirat. Makanya ya Rasulullah SAW mengatakan golongan dari umatku yang pertama kali masuk itu orang-orang miskin. Ya, karena apa? Karena hisabnya ringan, berbeda dengan orang-orang yang banyak hartanya. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kecukupan. Karena harta itu sendiri pun bisa menjadi, ya, wadah untuk kita taat kepada Allah. Makanya Rasulullah memuji harta ketika dipegang oleh orang yang baik. Ni'mal mal fi yadir rajul saleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang-orang saleh. Nah, sekarang masalahnya kalau tangan apa harta di tangan orang kafir, orang munafik, apa yang terjadi? Bukan kebaikan, justru mengantarkannya kepada keburukan, kemaksiatan, dan akan menjadi cobaan bagi dia, siksaan bagi dia. Nah, disebabkan oleh banyak tersebut. Bukan yang mendekatkan Allah, malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'udzubillahi min. Baik. Karena mari kita bersyukur atasnya iman dan Islam ini. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Baik, masyaallah, amin ya Allah rabbal alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, masih ada waktu, kita silakan yang ingin bertanya. Dan kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, bolehkah kita membeli gas LPG yang 3 kilo karena di tabungnya tersebut iya, jaringannya kembali terputus. Kita akan coba hubungkan kembali. Iya, halo Ustaz. Ya, halo. Iya, qadarullah, terputus lagi. Iya, halo Ustaz. Ya, halo. Iya, kembali ke pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kita membeli gas LPG yang 3 kilo karena di tabungnya terdapat tulisan diperuntukkan untuk orang miskin, Ustaz. Padahal ya, kita itu orang yang mampu gitu. Apakah kita boleh membeli ya, gas tersebut atau bagaimana Ustaz? Bismillah. Sesungguhnya gas LPG yang 3 kilo itu
sudah jelas tulisannya untuk siapa diperuntukkan. Jadi kalau kita bukan orang yang berhak menerima ya gas LPG tersebut atau membeli gas LPG tersebut, ya maka kita nggak berhak. Karena ya setahu saya itu subsidi dari pemerintah. Dan pemerintah memperuntukkannya bagi mereka yang miskin. Jadi jangan sampai kita jatuhkan harga diri kita yang menjadi orang miskin padahal kita kaya, padahal kita mampu. Ya. Karena dalam Islam orang fakir dan miskin berhak kita bantu dan pemerintah memberikan bantuan tersebut. Ya. Jadi mari kita bantu pemerintah, bukan malah memanfaatkan keadaan. Seringkali orang berkata, ya, kan dijual bebas, ya. Saya juga warga negara Indonesia. Iya, akan tetapi bagaimana bisa sukses ya program pemerintah ya jikalau kita Iya, jaringan kembali sepertinya. Baik, kita menunggu kembali. Mudah-mudahan kita bisa terhubung. Halo Ustaz. Halo. Iya. Qadarullah. Baik, Masya Ustaz. Allah. Iya, tidak mengapa, mudah-mudahan tidak menyurutkan ya. Semangat kita. Silakan dilanjut kembali Ustaz. Ya. Terkait tadi, ya, jikalau kita tidak berhak untuk membelinya, maka jangan beli. Karena khawatir kita termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan ya harta di antara kalian dengan cara batil. Karena hal tersebut ya kita telah memakan apa yang bukan hak kita. Gas LPG tersebut diperuntukkan untuk siapa? Orang miskin. Padahal kita mampu, kok kita malah membelinya. Ya. Padahal kita mampu. Padahal kita kaya, maka tidak boleh kita membeli gas LPG yang 3 kilo tersebut diperuntukkan untuk orang miskin. Sudah jelas tulisannya, mungkin yang membelinya nggak bisa baca ya. Atau ditutupi oleh hawa nafsu dan ketamakan. Iya. Jangan utuhkan mental kita, ya, wibawa kita. Allah sudah membuat kita mampu, kok kita malah menurunkan ya kemampuan tersebut. Apakah kita pengen jadi orang miskin? Kita telah berubah zalim, itu hak orang miskin. Khawatir, yang justru kezaliman seperti ini akibatnya di mana? Di hari kiamat, di neraka. Ya, karena apa? Karena adzulmu zulumat yaumil kiamat. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Sering kita temukan ya di dalam masyarakat kita, patok tanah digeser. Ya. Itu bisa ditimpakan 7 lapis tanah menimpa kita. Atau kita mengurangi timbangan ya. 1 kilo ternyata kurang dari 1 kilo. Itu juga kezaliman. Ya. Dan akan kita lihat balasannya di akhirat nanti kezaliman-kezaliman tersebut termasuk dalam hal ini. Oleh karenanya, marilah kita jaga diri kita dari memakan harta yang bukan hak kita. Ya, kalau itu diperuntukkan untuk orang miskin dan kita padahal orang yang mampu, maka jangan kita ya mengambilnya atau membelinya padahal itu bukan hak kita. Wallahu'alam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik sahabat semua, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061 79 44 282. Dan tentunya masih ada kesempatan bagi Anda semua. Baik, kembali ke pertanyaan Ustaz di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja di Baitul Mal Aceh. Rata-rata orang mengajukan bantuan dengan melampirkan surat kurang mampu dan lain-lain. Tapi kita di kantor tidak pernah mengecek ke kampung-kampung penerima zakat atau bantuan. Apakah beliau layak menerima atau tidak. Jadi hanya percaya dengan surat keterangan tidak mampu tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita memberikan zakat atau bantuan tanpa mengecek terlebih dahulu kelayakan dan lain sebagainya, Ustaz? Baik, tafadhol. Ya. Bismillah. Sebagai seorang pegawai yang diamanahi suatu tugas, maka hendaklah kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Jangan bermudah-mudahan.
apalagi di zaman sekarang ya, dokumen bisa dimanipulasi, bisa dibuat-buat. Maka sikap kehati-hatian kita adalah melakukan tahap verifikasi, memeriksa, turun ke lapangan. Apalagi jika itu ada prosedurnya memang. Ya. Jadi memang diminta kepada petugas yang berkepentingan, ya, diberikan tanggung jawab untuk mengecek ke lapangan. Kok kita malah bermudah-mudahan, ya, tidak mengecek, hanya mengandalkan satu berkas saja, ya, seperti itu. Dan ini jelas pengkhianatan, ya, tidak menunaikan amanah. Padahal Allah SWT telah menyuruh kita, innallaha ya'muru bil amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, ya, dan melarang kita untuk berbuat khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah sedangkan kalian mengetahuinya. Apa sulitnya kita melakukan verifikasi, kita periksa ke, ya, lokasinya, ke orangnya. Kalau dia berhak, alhamdulillah. Ya, jikalau tidak, maka kita sudah menunaikan kewajiban dan amanah kita, dan kita membantu, ya, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Semuanya banyak, ya, orang-orang yang nggak mampu, tapi nggak tahu cara bagaimana mengurus berkasnya, ya, akhirnya terluput dari bantuan yang dari pemerintah tersebut. Dah itu sangat berharga, berarti bagi orang-orang, ya, yang miskin, yang fakir, dan yang du'afa, yang membutuhkan. Jadi sebaiknya, ya, bersikap hati-hati dalam masalah, ya, bantuan seperti ini, agar kita lebih bijak saja. Jangan sampai hanya mengandalkan, hanya sebesar apa, cari kertas, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus sebagai penanya dan juga kita semua. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan penutup di malam ini, Ustaz, pertanyaan terakhir dari Nuraini di pedalaman Aceh Besar. Ustaz, kriteria pemuda soleh di kampung saya adalah yang ngaji kedayah-dayah sufi ini, Ustaz. Nah, apakah boleh saya menerima pinangan mereka hanya karena soleh seperti itu, Ustaz? Baik, tafadhol. Ya, bismillah. Rasulullah SAW telah memberikan kriteria yang jelas dalam memilih pasangan suami ataupun istri. Dalam memilih calon suami atau istri, Rasulullah memberikan kepada kita, ya, pedoman untuk kita pegang. Bagaimana itu? Misalkan dalam masalah laki-laki, ini penanya perempuan, kan? Iya. Ya, tifillah, ya, dari Aceh. Semoga Allah memberikan kepada beliau jodoh yang saleh, yang bertanggung dan akhirat. Di mana Rasulullah SAW memberikan kriteria tentang laki-laki yang, ya, berhak untuk dinikahi. Iya, sepertinya jaringan kembali bermasalah. Kita akan menunggu kembali tersambung dengan Ustadz kita. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, sambil menunggu tentunya kita juga mengingatkan kepada pemirsa. Iya, halo Ustaz. Halo. Iya. Baik, Masya Allah, kembali tersambung, alhamdulillah. Baik, silakan dilanjutkan kembali, ya, Ustaz. Tafadhol. Baik, panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memilih calon pasangan suami yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh." Jikalau datang kepada kalian laki-laki, ya, ya, untuk melamar putri kalian, ya, yang mana laki-laki itu agamanya kalian ridhai, akhlaknya kalian senangi, fazawwijuhu, maka kata Nabi perintahkan apa? Nikahkanlah ia, laki-laki tersebut, dengan putri-putri kalian. Illa taf'alu, ancamannya jikalau kalian tidak mau melakukan, ya, menikahkan laki-laki tersebut dengan putri kalian, maka yang terjadi apa? Fitnah,
di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat parah, ya. Bagaimana itu? Kok bisa sampai rusak? Karena ketika kita tidak menikahkan mereka, ya, perempuan putri kita dengan laki-laki yang baik agamanya, maka yang terjadi apa? Akan banyak perempuan-perempuan yang tidak menikah. Banyak laki-laki yang tidak menikah, sehingga banyak perempuan yang tua, laki-laki yang tua, sehingga terjadilah kerusakan berupa apa? Fitnah perzinahan menyebar, ya, selingkuh tersebar, sehingga yang jelek nanti keluarga. Itulah dia kerusakan yang akan terjadi, karena parameternya hanya harta dan jabatan. Sedikit orang yang memiliki harta banyak juga. Pemuda biasanya datang kepada orang tua itu dalam keadaan biasa saja, ya, tidak kaya raya, tapi berusaha setelah menikah. Itulah keberkahan dari menikah, dibukakan pintu rezeki. Nah, jadi patokan Nabi bukan harta, bukan tahta, akan tetapi agama dan akhlaknya. Nah, sekarang, ya, patokan agama ini bagaimana? Yaitu yang baik agamanya, yang tauhidnya lurus, ya, yang tauhidnya lurus, mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kalangan orang kafir, bukan dari kalangan orang, ya, munafik, bukan dari kalangan orang zindik, bukan dari kalangan kelompok-kelompok yang menyesatkan. Dan disebutkan tadi kaum sufi, ya, maka kaum sufi termasuk golongan-golongan yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melampaui batas, berlebihan dalam beragama, dan kita temukan amalan-amalan mereka juga, ya, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Maka tidak termasuk dalam kriteria yang bagus agama, ya, mungkin akhlaknya, ya, akan tetapi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul belum, ya, dan agamanya juga belum sesuai. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang tidaklah sulit untuk mencari pasangan, walaupun di Aceh sana kebanyakan sufi banyak, kok di sana juga orang-orang yang pemuda-pemuda yang lurus apa akhlak apa tauhidnya, bagus akhlaknya, tinggal kita untuk apa mencari. Kalau mencari sendiri terkadang sulit, maka minta bantuan, ya, kepada abang. Abang seharusnya membantu adiknya untuk mencari pasangan. Orang tua bertanggung jawab untuk menikahkan putrinya. Jangan berlepas diri, jangan dilepas si perempuan memilih sendiri. Yang terjadi apa? Ya. Iya. Kembali terputus, sayang sekali. Ya, sahabat keluarga muslim, sahabat dari salah, kita masih menunggu, ya, mencoba menyambungkan kembali. Ya, halo Ustaz. Ya, halo. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik, silakan Ustaz. Iya. Dilanjut kembali. Jadi, ya, jikalau tidak bisa kita mencari sendiri, ya, maka sudah seharusnya kita meminta bantuan kepada orang lain. Ya. Orang tua sudah mencari, nggak bisa. Abang mencari gak bisa, maka teman, ya, teman. Bahkan biro-biro perjodohan yang Islami banyak. Ya. Alhamdulillah sekarang jarak itu tidak jadi masalah lagi. Ya, bisa dicari. Bahkan insya Allah, jikalau kita berusaha untuk meminta kepada Allah, berdoa untuk diberikan pasangan yang baik agama dan akhlaknya, insya Allah seiring kita memperbaiki diri, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan tersebut. Jangan tergoda, ya, dengan tingkah laku sebagian pemuda yang terlihat mungkin masya Allah ahli zikir, ya kan, ternyata akidahnya tidak lurus, ya, seperti itu. Alhamdulillah nimin dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua.
Mudah-mudahan menambah keilmuan bagi kita, meningkatkan ketakwaan dan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin, amin ya Allah, Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Kami beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, alhamdulillah. Tadi kita sudah tentunya melangsungkan tanya-jawab bersama Ustaz Ahmad Hawashi al-Syafiullahullahu ta'ala. Dan kita harus berpisah insya Allah di minggu depan, di hari dan waktu yang sama, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Akhir kata, saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.